Hello guys, berikut ini cara setting hotspot di HP Oppo Reno 8. Okey, berikut ini tutorial. Sebelum kalian mengaktifkan hotspot, harus mengaktifkan data seluler. Jika sudah mengaktifkan data seluler, cari menu hotspot pribadi. Kalian aktifkan hotspot. Kemudian kalian tahan seperti ini. Atau dari menu pengaturan bisa. Pilih koneksi dan berbagi. Kemudian pilih hotspot pribadi. Masih sama akan tampil seperti ini. Jika ada teman yang ingin menumpang hotspot, kalian tidak perlu lagi kasih tahu password. Cukup tampilkan barcode. Kemudian tinggal di-scan. Kalau pertama kali, belum pernah mengganti password. Nah, di sini harus di-setting terlebih dahulu, karena password acak. Kalau menggunakan scan barcode, tidak perlu mengganti password. Kalian buat password yang mudah tapi tidak mudah ditebak. Selain itu, kalian bisa ganti nama sesuai keinginan. Nah, untuk pita ini ada dua pilihan. Tinggal dipilih. Kalau kalian tidak mau menampilkan hotspot, kalian matikan. Namun untuk menghubungkan harus manual. Sekarang untuk hotspot sudah bisa digunakan. Kalian coba menghubungkan dengan HP yang satu lagi. Apakah untuk hotspot terdeteksi atau tidak? Okey, semoga bermanfaat.